Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di desa. Cuman desanya nggak tahu ya. Ini nama desanya apa? Pokoknya di belakang saya ada Gunung Gede Pangrango. Dan ini letaknya di daerah Cianjur, masih Cianjur. Di depannya juga ada hutan atau bukit-bukit. Dan rencana kita mau cari makanan, cari binatang-binatang buas, semisal predator yang ada di jalur sini, teman-teman. Aduh, capek banget. Yaudah, teman-teman. Yang bisa dikonsumsi, teman-teman. Nah, ada juga kecil. Ah, ini nih, ada apa namanya? Lancamaung. Cep, lihat, Cep. Ada tarantula. Tarantula Jawa, lihat. Ini juga berbisa ya, Cep. Kalau nggak salah ini berbisa nih. Nih, teman-teman. Tarantula cuman ukurannya agak kecil ya. Dan laba-laba tarantula ini emang mempunyai bisa hematoksin atau neurotoksin, lupa lagi. Neurotoksin, teman-teman. Tuh. Lihat. Tarantula. Oke. Jadi di sini nggak ada sumber makanan. Ya udah, teman-teman. Kita coba memutuskan balik lagi ke bawah, cari pemukiman, cari masyarakat. Yuk, terus kita langsung naik. Oke. Yuk lanjut. Pohon ini juga bisa dimakan, cuman yang dimakannya itu bagian pucuknya, teman-teman. Enak banget dan manis banget, cuman ketika kita ngambil itu banyak duri. Itu pohon, lupa lagi ya, pohon apa ya? Bubuai. Bubuai, oke. Okay. Nah, teman-teman, di sini juga ada kadaka, yang dimana tumbuhan ini bisa dibikin pajangan. Yaudah, teman-teman, lanjut. Kita coba main dulu ke pemukiman. Siapa tahu di pemukiman saya dapat ide. Siapa tahu di pemukiman saya dapat makanan, teman-teman. Aduh, dan kalau di hutan seperti inilah. Nggak ada makanan, paling adanya juga air dari rembesan karet, lihat, teman-teman. Ini bisa diminum nggak, Sep? Kayak gini, Sep? Bisa. Bisa? Bisa. Asli? Hmm. Bener? Bisa, tapi nanti bakal mati. Oke, teman-teman, lihat. Kalau saya ada kampung, ada pemukiman. Yang dimana pemukiman ini dikelilingi oleh bukit-bukit atau hutan-hutan. Jadi di sini ada satu kampung ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Kita turun. Kita jalan-jalan dulu di kampung. Masih asri ya. Assalamualaikum. Sehat. Halo, Bapak di sini, Mak. Sehat, Pak. Tujuh tahun atuh. Jumatis. Jumatis. Lama atuh, Mak? Lama. Aduh, sarehat kan aja, syukur atuh. Alhamdulillah. Mama sopan nasi ciri suai. Oh gitu, kenaan atuh. Bapak, sehat? Lama. Bapak, kenaan, Bapak? Lama. Saharanat gitu nih? Lama, woy. Hareeng, woy. Hareeng. Aduh. Usum naon aina di dieu? Ah, usum naon? Usum mamacu tapi. Tapi tacan iya nya. Tacan panen itu tacan musim panen. Tujuh metis bapak. Tujuh ngarujak. Tujuh ngarujak bonteng, karedok bonteng. Tapi alhamdulillahnya bapak emak sehatnya. Kali murang kali di mana? Burang kali ya, kak, tadi dinya, tadi tonggo. Oh, di tonggonya. Jadi mama duaan pengintennya. Iya, duaannya. Hari ada mama di sarang nih pengintennya. Saha. Mak, sarang bapak. Ah nya sama terus kalau aja ai papa sama yeuhkeun mah cangkeng sapana. Oh, jadi mama teh teh ka mana-mana ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi si emak itu udah enggak bisa kemana mana cuman si bapaknya aja yang masih kuat. Bapaknya namanya siapa? Pak Memed. Hari ieu, Bu. Anon. Bu Anon. Ya. Pak Memed, ieu Dede Inon. Abdi teh bade teras ka dinya tah?
Nggak beli mah orang kota. Nggak beli mah nembe kadieu teh nembean pisan. Nembe amang kadengan cuman nembe ngelewat aya bapak sareng ibu nuju baleran. Bade kadieu teh ka gunung mana teh itu namana teh? Nu perbatasan ya teh Cipanas ya. Cek besok. Aduh, alhamdulillah artinya sarehat mah. Ya, ayo ya kuarita ni panas ciri sih. Oh gitu, ku cacing atau? Ah, ku cacing kalung. Pak. Ah di, ya we di godok, entong dirasakan. Karena orang iya sah, sih angin. Oh gitu. Nasak cara kemana-mana, mama. Iya atau iya, Kang Ngomeser Landong, abdi gaduh rezeki. Coba si bapak kita bisul terus angkung setahun. Bisul kenapa bapak? Tanah tonggung, esal jantan sule esa, jantan setasa. Bisa sule mangke. Ya Allah, ini. Gimana ya rezeki salit, Kang Ngomeser Landong, ya, Kang Ngomeser bapak, Kang Ngomeser ibu. Ya, si bapak merasa cara lancar, ya, yang gini ayah, lupus apa sih. Di tampi. Sing sehatnya, sing sarehat. Abi bade teras kadinya tah? Oh, bade ka mana ka gunung. Muhun, bade ngabolang we biasa nih, jalan-jalan. Mangga Bapak Ibu, sing sarehat. Ti Cianjur. Muhun ti Cianjur. Assalamualaikum. Amin. Jin insyaallah amung nikah dia. Mangga, assalamualaikum. Ya udah teman-teman, lanjut. Seher nih hayamna. Hayam batu. Oh, hayam batu. Oke, teman-teman. Kita udah memasuki hutan, gunung, bukit ya. Barusan kita di pemukiman. Dan alhamdulillah saya pribadi bertemu sama orang tua yang dua-duanya udah pada lanjut usia, teman-teman. Tuh. Lihat, teman-teman. Kampung yang tadi saya pinjak, lihat. Itu kampung yang saya tadi pinjak. Oke, teman-teman, lihat. Kita coba jauh sini. Keren. Bayangkan dari bawah ke atas membutuhkan tenaga dan power, teman-teman. Kita mau ke hutan ini nih. Tuh. Ya udah. Lanjut. Oke, teman-teman. Gila. Tinggi banget. Oke, teman-teman lihat. Bisa dilihat ke bawah. Ini sih gila ya. Asli ini gila banget nih. Oke, teman-teman lihat. Tuh, di sini saya menemukan jamur. Oh, gede banget, lihat ukurannya lumayan jumbo. Keren. Ini jamur apa? Supakotok. Supakotok kan jelas ya? Supakotok. Kamu di Chemiston? Supakotok. Supakotok, teman-teman. Dan biasanya, kalau misalkan kita nemu satu jamur, biasanya suka ada jamur yang lainnya, teman-teman. Kita sambil tengok-tengok. Lumayan, Sep. Bongkar? Cabut. Digali. Lumayan lah. Tuh. Lihat, teman-teman. Keren. Biasanya ukuran segede gini tuh suka ada belatung. Dan ini keren banget. Lihat, teman-teman, keren. Yaudah, teman-teman, alhamdulillah ketika jalan-jalan susah bikin konten dan akhirnya saya menemukan jamur. Yaudah, teman-teman, kita olah, kita pasak. Yuk, lanjut. Gimana saya pasak nih? Ini ya. Oke, teman-teman, kita langsung olah, nggak jauh dari saya menemukan jamur.
Soalnya berhubung waktu, kita harus cepat-cepat. Parkiran jauh. Berapa kilo, Seth, naruh mobil? Oh, ada 4 kilo. 4 kilo ya? Lebih. Jadi kita tuh jalan-jalan dari pagi, naik gunung, turun gunung, ke pemukiman, naik lagi gunung, turun lagi gunung, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Kita langsung lah. Apinya udah nyala, tinggal kita olah nih. Lihat teman-teman, seratnya mirip dengan daging. Tuh, seperti ini. Jadi si jamur ini memiliki serat yang persis sama dengan daging. Oke, ini bagian payungnya. Kita sebet bagian ininya nih. Oke. Tinggal kita siapin. Bawang, di sini ada bawang. Ada bawang daun. Oke teman-teman, di sini ada bawang putih, bawang daun, dan cabai merah. Kita langsung tumis. Oke teman-teman, kita tuangkan minyaknya. Oke, seperti ini. Bilang stop dong. Stop dong. Sip. Oke. Oke teman-teman, kita langsung goreng. Kita tumis. Kita masukin jamurnya. Nah. Oke teman-teman, dikarenakan hujan, ini juga udah mulai sore ya. Hari ini hari Sabtu, jadi kita pulang, habis ini kita ngedit, kita upload. Oke teman-teman, jamurnya udah matang. Cuman kondisinya ini hujan ya.
Jadi kita harus buru-buru makan, habis itu kita turun lagi, naik gunung, turun lagi, pulang deh. Soalnya jauh banget, parkiran mobil jauh banget. Dan di sini saya bawa bakal Asep separuh ya. Saya sisain. Oke. Mantap. Nih, separuh sama Asep bolang, Asep petet. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu. Harumnya. Oke, teman-teman. Kita cari makan yang lebih bagus di sini nih. Oh, view-nya keren. Di bawah pemandangan. Lihat. Terus momennya juga pas lagi hujan, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Kita langsung makan di sini nih. Nih, keren. Cocok. Oke. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jamurnya. Lihat, keren. Kita coba. Keren. Mantap. Kita pulang jauh banget. Harus ke sana tuh. Tapi enggak apa-apa. Aduh. Siap. Sedikit-sedikit sedih siapa? Sedih banget. Jauh. Ngebolang, makan kehujanan. Tapi enggak apa-apa, enak banget. Ketika capek-capekan, kita langsung makan tuh, lezat banget, nikmat banget. Apalagi makannya makan jamur hasil dari alam, kita olah di alam, kita makan di alam, teman-teman. Begitu pula hujan juga hasil alam. Jadi kita makan bareng-barengan sama hujan. Keren. Lezat. Keren banget nih rasanya nih. Aduh. Kalem. Masih banyak, kita sisain buat Asep. Udah, ini buat Asep ya. Kita habisin. Palem. Endong. Nih. Sekilas teksturnya mirip dengan kulit sapi. Dan rasanya juga gak jauh beda dari kulit sapi, teman-teman. Oke, teman-teman. Dikarenakan makanannya habis dan saya juga udah kenyang, tinggal Asep yang makan. Kita tutup sampai di sini, dikarenakan ini hujan. Badan saya semuanya basah. Terus pulangnya juga emang jauh, berapa kilo tadi teh? 4 kilo. Kita harus pulang jauh. Habis pulang tuh, saya nggak istirahat. Langsung edit sendiri, langsung upload, langsung ngelopein semua komentar. Yaudah teman-teman, cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Yaudah dah.